Oke guys, jumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan unboxing sebuah tas ya. Ini ya. Kalau dari covernya sudah ketahuan ya. Langsung aja kita buka ya guys. Nah, akhirnya ganti merek atau ganti brand. Karena Osprey sendiri adalah salah satu brand yang dibawa oleh Eiger ya, official store-nya. Ini adalah Osprey Savu yang terbaru, yaitu warnanya merah ya. Warna merah, dan kapasitasnya ini yang sekarang adalah 5 liter. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, ini dia. Langsung terlihat dua buah apa ini ya? Untuk bottle carry, yaitu di sini seperti Osprey yang lama, dan juga dilengkapi oleh strap di sini. Dan di bagian sini bisa dilebarkan atau mungkin kalau nggak kepake kita bisa buka seperti ini ya posisinya ya. Tapi kalau kita pakai untuk botol bisa kita masukkan. Dan di sini sudah disediakan flip untuk mengunci si botolnya. Oke, seperti ini. Jadi untuk di sisi kanan dan kiri sama, dan cukup besar ya. Untuk botol besar juga bisa. Savu 5, yaitu 5 liter. Oke, langsung kita buka buku panduannya ya. Tertuliskan osprey.com. Nah, kata-kata dari Osprey, pack special feature. Wah, jadi ini selain bisa digunakan sehari-hari, Osprey Savu ini diciptakan untuk tas bersepeda. Oke, seperti ini. Pack finder tidak jauh beda dari Savu yang lama. Al mic guarantee. Jadi enaknya beli di official store itu, untuk garansi kita bisa dibantu oleh pihak Eiger. Oke, di bagian depan seperti ini ya. Osprey Savu 5 yang terbaru. Dan di sini tetap ada reflektor dan bisa untuk lampu ya, tambahan untuk lampu. Dan warnanya sendiri merah dengan corak hitam seperti ini guys. Oke, langsung aja kita ke posisi yang tambahannya kanan dan kiri itu seperti ini. Mungkin kapasitasnya hampir sama dengan yang lama, bisa untuk menaruh peralatan kecil atau snack juga bisa. Oke, di kompartemen yang bagian atas ini cukup luas ya, untuk kacamata dan benda-benda kecil lainnya itu bisa ditaruh di posisi atas ini. Dan sekarang di posisi kompartemen utama, dari yang sebelumnya ini saya rasa ada tambahan ya, cukup luas. Kalau dulu cuma bisa naruh dompet sama HP, itu pun sudah nggak ada ini lagi, tempat lagi. Kalau sekarang agak luas ya, jadi segini bisa dilihat, lumayan cukup lebar. Ada tambahan untuk yang 5 liter ini. Dan di sini ada dua buah kompartemen yang bisa digunakan. Oke, seperti itu. Lanjut ke bagian yang paling istimewa menurut saya, yaitu bagian di
belakang karena dia memiliki teknologi air skip. Dan ini kalau saya rasa agak anu ya, lentur, agak fleksibel daripada Osprey yang lama. Jadi di sini seperti busa dan ada mesh yang tertuliskan air skip. Ini sangat berguna ketika kita bersepeda jauh. Jadi kalau ditaruh punggung ini tidak terlalu panas karena di celah-celahnya ini bisa teraliri oleh angin. Nah, dan di sebelah sini kayak jaring-jaring rumah lebah ya, sangat membantu juga untuk sirkulasi. Seperti itu. Dan di bagian sini seperti biasa sudah disediakan tempat untuk agar tali si webbingnya ini tidak kemana-mana, jadi dipersiapkan sudah ada tempatnya. Jadi kalau yang lama itu enggak ada, ini sudah dilengkapi. Posisinya seperti biasanya, seperti ini. Oke, mungkin unboxing singkat ya dari Osprey Savo yang terbaru, yang 5 liter. Dan ini juga tersedia 3 warna, seperti Osprey yang lama, hitam, navy, dan merah, maron. Untuk harganya sendiri di kisaran Rp650.000. Tuh. Kalau yang berminat silakan langsung datang ke outlet Hotel Tiger. Dan selamat berbelanja. Terima kasih yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.